Berikut informasi dari seputar pasangan baru yang kemarin lagi berbahagia menikah di bulan April. Dan ternyata Allahu Akbar dapat hadiah. Tasa udah punya momongan sekarang. Lagi hamil, Laura, Indra, congratulations. Selamat ya, sehat-sehat. Tapi kali ini, ini anak pertama ya. Anak pertama dari Laura yang dimana gak banyak ngidap. Gak pengen apa-apa, justru yang malah pengen apa-apa bapak kayak si Indra. Banyak jajan katanya. Apa bapaknya jajan? Iya suka jajan. Gak boleh dong jajan. Terus kenapa sih jajan tuh enak, menyenangkan, menyehatkan juga terkadang. Makannya tergantung jajan apa dulu, iya. Bakso, cilok, boleh sesekali ya. Yuk kita lihat seperti apa ini dia. Shock sih enggak ya, karena emang sesuatu yang direncanakan kan. Tapi senangnya luar biasa, Laura tiba-tiba samperin aku dengan sebuah kayak box kado gitu. Isinya kayak tes kehamilannya, terus kayak baju bayi gitu loh, kayak aduh seneng banget aku ngeliatnya. Iya, bahagia, bersyukur. Ini anugerah banget udah diberi rezeki seperti ini. Lebih sensitif aja sih, lebih sensitif. Kita juga, saya sebagai suami itu harus benar-benar bisa menjaga perasaannya Laura, harus bisa mengerti bahwa hormonnya dia sedang naik turun. Itu yang harus kita ngertiin. Jadi apa yang kita ucapkan, bagaimana kita bereaksi, itu kita benar-benar harus pikir-pikir dua kali loh. Kita harus bisa ada di posisinya dia. Walaupun susah dibayangin ya gimana caranya, gimana bisa jadi orang hamil gitu. Tapi kita gimana pun caranya kita harus bisa ada dalam posisi. Karena biasanya kalau trimester pertama ketika hamil itu yang dimana ada ngidam-ngidamnya, karena ada food cravings. Cuman selama trimester pertama Laura tuh nggak ada banyak permintaan makanan gitu loh. Maksudnya ya makan-makan biasa aja, paling dia mintanya yang kayak manis-manis gitu. Justru aku yang jadi ngidam gitu, entah kenapa. Kayak sumpamanya, karena mungkin aku terlalu alert ya, jadi kayak setiap hari aku standby gitu. Hari ini kira-kira Laura mau makan apa ya gitu. Aku harus siaga nih, apapun yang dia mau aku langsung berangkat cariin gitu kan. Tapi dianya gak ngidam. Kalau Laura aku minta dia udah gak usah syuting dulu gitu. Karena udah mau masuk bulan keempat dan udah waktunya dia untuk istirahat. Karena juga dia kan kalau kondisi hamil kan juga susah ya kalau ngambil job. Apalagi kayak mungkin masih bisa dapat job gitu. Cuman capek di lokasi syuting atau seumpamanya Laura ketika dia nyanyi, manggung kan capek ya. Jadi sebisa mungkin dihindarin dulu kerjaannya biar aku aja yang sibuk. Lagi Laura dan Indra, sehat-sehat ya, 7 bulan bentar lagi tuh ya, tinggal 2 bulan lagi. Ini hari ini beritanya menyenangkan semuanya ya. Iya.